wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita di dalam syarah kitabut tauhid, kita akan ambil dulu fawaid di dalam kitabul janaiz dari sahih al-imam al-Bukhari. Apa faedah tadi malam? Apa? Apabila? Apabila sebelum orang mati, sebelum menyiapkan la ilaha illallah, insyaallah masih surga. Chris. Ketika mati, lalu mengucapkan la ilaha illallah, surga. Hei, HP. Dah ada. Anto. Komandan. Hukum orang muslim ketika anda meninggal kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Barakallahu fiik. Hukum orang musyrik ketika mau mati mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kasih komandan banyak senger. Nah, ambil sudah komandan. Ya, biar bisa dibagi-bagi nanti. Baik. Sekarang kan kita ambil babul jaridati 'alal qabri. Bab hukum meletakkan jerid, pelapah pohon, pelapah kurma, pelapah nyur, apa saja berupa tanaman di atas kubur, bagaimana hukumnya? Babul jaridati alal qabri. Taib. Wa awsa Buraidatul Aslami. Al-Imam Al-Bukhari membawakan dengan sanad yang dengan secara muallaq, Buraidah Al-Aslami mewasiatkan an yuj'ala fi qabrihi jaridatan, hendaklah diletakkan di kuburannya jaridah. Jaridah itu tadi apa? Pelapah kurma. Lamunita apa? Lolon jepun. Ya, ketangan. Bunga. Ada bunga? Ada. Wa ra'a Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fustatan ala qabri Abdurrahman. Itu wasiat Buraidah Al-Aslami. Kemudian Ibnu Umar melihat di kuburan saudaranya ada fustat, tenda. Ada apa? Tenda. Faqala, langsung Ibnu Umar berkata, "Inzi'hu ya gulam fa innama yudhilluhu 'amaluh." Hai nak, cabut deh itu. Cabut tenda itu, yang bisa menaungi orang mati itu hanya amalannya. Berarti apa? Pohon kamboja, lolon, jepun enggak berguna bagi yang mayit. Ya. Mungkin berguna bagi yang hidup bisa bersembau. Ya, yang hidup bisa orang mati innama yuluh, yang bisa menaungi seorang itu adalah amalannya. Jelas Abu Iji? Cun, jelas? Apa yang bisa menaungi kita? Amalan kita saja. Ya. Yang bisa menaungi kita hanya apa? Amalan kita. Baik. Kita ambil dalil. Hadatsana Yahya qala hadatsana Abu Muawiyah. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan ini ada asar, namun kita bawakan dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami Yahya
Abu ya qala haddatsana Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah anil A'mash dari Al-A'mash Sulaiman an Mujah ibn Jabal Tawus dari Tawus namanya aneh-aneh ada namanya Le namanya Si ini Tawus Tawus ibn Kaisan an ibn Ahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas ibn Ali wasallam bin Abbas ni misallahu alaihi dia mengatakan annahu marra bi qabraini yu'adzabani Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan yang sedang disiksa. Nah, tentu ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan apa? Wah, enggak tahu kita di luar. Keumuman kita enggak ada orang yang tahu orang dalam kubur itu disiksa, enggak ada. Tapi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperdengari oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sebabnya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan laula antadafanu lada'utukumullah an yusmi'akum min azabil qabri. Andai kata kalian tidak saling memakamkan. Andai kata kalian tidak saling memakamkan, niscaya aku mintakan kalian kepada Allah agar diperdengari azab kubur. Ya. Tapi karena kita saling makamin, kalau kita tidak saling makamin, saling kuburin, maka apa? La ilaha illallah. Ya, yang paling susah yang tinggal di dekat apa? Dekat kubur. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dua kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka itu tidak disiksa oleh Allah karena hal besar yang bisa ditinggalkan. Bukan hal besar yang bisa bukan perkara besar yang menyulitkan dia untuk meninggalkannya, bukan besar. Tapi dosanya bisa jadi dosa besar. Ini bukan perkara berat untuk ditinggalkan yang dua ini. Yang pertama, fakana ahaduhuma la yastatiru minal baul, satu tidak menutup diri dari kencing. Satu riwayat mengatakan la yastanzihu minal baul. Tiga, tidak menjaga dirinya dari kencing. Makanya kita ini menek le apa? Keramik. Kenapa? Kecipratan, kepetik. Hati-hati. Satu, yang kedua, wa ammal akhar fa kana yamshi bin namimah. Yang kedua ini mengadu domba, memprovokasi. Ya, satu riwayat menyebutkan ghibah. Nah, dengan riwayat ini menunjukkan ada dua di antara sebab azab kubur. Bahkan satu riwayat mengatakan ta'awwadhu min azabil qabri fa inna 'ammata azabil qabri minal baul. Aw istanzihu minal baul. Jaga diri kalian dari kencing. Kebanyakan siksa kubur itu dari apa? Dari kencing. Maka di samping itu kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla setiap Haji Zainuddin azab neraka, azab jahannam. Pak Rusli bunyinya saya mau.
Barakallahu fiik. Ini yang saya mau Haji Zainuddin. Pak Harto, ulangin. Ada ketinggalan pauci. Oh. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil aina syahid wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Tayyib. Thumma akhadha jaridatan rutbatan fashaqqaha binisfain. Ini menjadi buktinya sekarang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pelapah kurma dan dipotong atau dipecah dua. Nah, seperti daun kelapa, pecah dua, di sini ada daunnya, di sini ada daunnya. Ini dipecah dua. Thumma gharaza fi kulli qabrin wahidah. Satu kubur, satu pelapah. Ya, pada sama setengah. Faqulu ya Rasulullah lima sana'ta hadza? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan hal ini? Qala la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan Allah meringankan siksa mereka berdua selama daun ini belum kering. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ringankan siksa mereka berdua selama daun ini belum kering. Dari sini menunjukkan bahwasanya ini adalah khususiat hanya untuk siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain mempraktikkan. Maka kita mungkin kalau sekedar batas kubur enggak apa-apa. Tapi meyakini ini menjadi naungan, oh nanti supaya banyak yang berzikir katanya. Jadi dia mau ditanam di kubur maupun tidak tanam di kubur, namanya semua makhluk ini bertasbih. Tidak ada khususiatnya kalau di atas kubur nanti didoakan si mayit. Hanya yang bisa mendoakan si mayit ini keluarganya atau siapa yang ingat. Yang paling hebat mu'allimun nasal khair, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ini semuanya bisa dimintakan ampun oleh makhluk banyak. Penduduk langit memintakan ampunan. Semut di dalam lubangnya memintakan ampunan. Ikan yang di lautan memintakan. Tidak ada yang tidak memintakan ampunan bagi yang mengajarkan kebaikan. Jelas Ri? Ajarkan kebaikan Ri, itu yang akan memintakan kita ampunan. Lamun tablok tebelajar. Innama syifa'ul is su'al. Obat bodoh itu bertanya. Jelas Ri? Entu umbe kagin bodong apa randa gin blok kan jaman menteri hewan. Petinju kelas nasional ini. Baik, itu sih faedah yang pertama para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua, apa faedah tadi malam? Tuan Pion. Hadir malam. Merman. Hah? Nggak hadir Ihsan. Jazuli. Kenapa dinamakan suratul hujurat? Baik. Barakallahu fikum. Sekarang kita ambil surat berikutnya, suratul qaf. Surat apa? Qaf. Surat qaf, surat makkiyah. Berbeda dengan suratul hujurat, surat mada? Madaniyah. Surat Qaf, surat Makkiyah, ayatnya 45, ada 45 ayat. Kenapa dinamakan dia suratu Qaf? Limadha summiyat bi surati Qaf? Liftitahiha bi harfil hija. Karena dibuka dengan huruful muqatta'. Huruf hijaiyah ini yaitu huruf apa? Qaf. Dan ini diantara surat-surat yang diberi nama ya
sebagaimana surat-surat yang lain diawali dengan huruf al-hijaiyah, al-muqatta'ah, cara membacanya terputus, seperti apa? Toha, namanya suratnya surat Yasin, nama suratnya surat apa? Yasin. Sod, ya, akhirnya nama suratnya apa? Sod. Di sini apa? Qaf. Dinamakanlah dia surat apa? Qaf. Dan tidak ada namanya gunung Jabal Qaf dalam ya ilmu tasawuf. Tidak katakan apa ada Jabal Qaf. Ya, di sana tempat kumpulnya para wali. Enggak ada itu di dalam Islam. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla, kita akan ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini satu pembahasan dari Kitabu At-Tauhid yang insyaallah taala kita berharap Allah azza wa jalla memberikan kita pemahaman dari pembahasan bab ini. Babu qaulillahi taala. Yaitu bab firman Allah subhanahu wa taala. Suratul Maidah ayat 23. Guru Mukim, apa arti Al-Maidah? Hidangan. Hidangan. Kenapa dinamakan surat Al-Maidah, Maizi? La ilaha illallah. Makanan itu datang sini musim narak ya kan. Luar biasa. Jamdut. Permintaan kaum Nabi Isa. Ya, meminta bukti. Di antara bukti yang diminta apa? Ma'idatan minas sama, hidangan dari langit. Baik. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian bertawakal jikalau kalian benar-benar beriman. Kenapa al-musannif rahimahullah tidak menyebutkan temanya tapi langsung bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah azza wa jalla? Ini sama dengan al-imam al-Bukhari, ya, begitu bab pertama langsung ya hadis innamal a'malu binniyat. Di sini ya al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah begitu bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah azza wa jalla, 'ala Allah, kepada Allah azza wa jalla, fatawakkalu, kalian bertawakal jikalau kalian benar-benar beriman. Apa maksud dari al-musannif rahimahullah ta'ala membawakan bab langsung ayat anna tawakkula 'ala Allah ibadah, bertawakal Allah ibadah. Kalau kita berikan kepada selain Allah tawakalnya kepada jin, jatuhlah kita pada kesyirikan. Serahkan kepada azimat bebadong. Apa ndah Malik? Apa saja waqa'a fi syirki, maka ini menjatuhkan kita dalam kesyirikan. Masuk Abu Wahyu, sebelah kanan masih kosong. Baik. Dan tentu maksud dari al-musannif rahimahullah ta'ala di sini yang paling besar adalah peringatan bahwasanya rukun ketiga dari rukun ibadah qalbiyah, rukun ibadah hati. Piaripin Marwan, Bongkot, berapa rukun ibadah hati? Tau ya. Guru Mahdan, Mas Yun, hah? Tiga, barakallahu fikum. Sebutkan. Khauf,
Takut. Terus? Oke, kipasuan masyunnya. Berharap, roja. EP yang ketiga. Oh, tawakal le nah. Cinta. Ini rukun ibadah di hati nih para jamaah. Kalau syarat ibadah diterima jelas dua, ikhlas dan ittiba. Tapi ini rukun ibadah, pokok ibadah yang mesti ada di hati kita, setiap ibadah harus ada tiga. Kita ibadah ini karena kita cinta, karena kalau kita enggak cinta, kita bakalan lelah ibadah itu. Lagu siaran teman, pira-pira nesuruh itu nenarak lelah tak. Berapapun kita suruh, kita enggak lelah. Kenapa? Karena kita cinta. Yang kedua, kita berharap pahala. Yang ketiga, kita takut jangan-jangan tidak diterima. Baik, disebutkan tawakal isinya seorang hamba menyerahkan urusannya kepada Allah dengan berharap kepada Dia. Kita serahkan segala urusan kita hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, dengan berharap tercapai keinginan kita berupa kebaikan supaya kita dapat, keburukan supaya jauh. Maka al-musannif rahimahullah taala ingin menyempurnakan dalam tiga bab. Bab sebelumnya ya menyebutkan tentang takut. Siapa mencari ridha Allah, gara-gara itu manusia murka. Kemudian siapa mencari ridha manusia, gara-gara itu Allah murka. Itu takut. Nah, di sini raja, berharap. Bab berikutnya insyaallah taala al-mahabbah, cinta. Karena ini adalah rukun ibadah qalbiyah, pokok ibadah yang di hati yang mesti, mau tidak mau harus ada. Karena disebut oleh para ulama kita, man abadallah bil hubbi wahdahu, kalau dengan cinta saja kita beribadah, maka kita ini menjadi orang-orang zindiq. Orang apa? Zindiq, cinta saja. Kalau kita beribadah kepada Allah karena berharap saja, kita menjadi murjiah. Kelompok apa? Murjiah. Mana Haji Helmi? Apa murjiah Haji Helmi? Ahsan, tabarakallah fiik. Kasih dia menyambangi ya, mat menjana. Nara tadah nih. Bue, berotang. Iya berotang ini. Ya. Baik. Ingat ke mat dia malai otang. Jadi siapa yang beribadah kepada Allah cinta saja, itu namanya zindiq. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya harap saja, murjiah. Siapa yang beribadah kepada Allah karena takut saja, khawarij. Al-mu'minul muwahhid, yang beriman, yang bertauhid adalah harus dengan tiga ini. Dia cinta, dia berharap, dia takut. Baik. Munasabatul bab li kitab tauhid. Apa hubungan bab ini dengan kitab tauhid? Al-musannif rahimahullah ingin menjelaskan, tawakal itu wajib diikhlaskan hanya kepada siapa? Urusan kita ini kita sandarkan hanya kepada Allah, dan berharapnya hanya kepada siapa? Allah. Maka dikatakan raja. Li'annahu min afdalil ibadah. Tawakal ini ibadah yang paling mulia. Wa a'la maqamatit tauhid. Maqam tauhid paling atas. Ya, maqam ya posisi. Kedudukan tauhid, tingkatan tauhid yang paling atas. Maqam apa? Maqamut tawakkul. Jadi maqam tauhid yang paling tinggi ini dia para jamaah. Yaitu apa?
At-tawakkul. Baik, apa makna? Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dia perintahkan kaumnya masuk ke al-ard al-muqaddasah, Palestina. Yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan bagi mereka masuk. Jangan mereka mundur. Ya, kenapa? Khaufan minal jabbarin, takut terhadap para diktator, raja-raja jahat. Karena sejarahnya para jamaah Baitul Maqdis ini ya jatuh bangun terus. Di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipegang oleh apa? Islam. Ya, sehingga di sana di Palestina itu para jamaah ada disebut namanya Jabalul Mukabbir. Kenapa? Dari sana Umar radhiyallahu anhu takbir waktu dia menerima kunci Baitul Maqdis. Lalu kita lihat ya Al-Aqsa ini para jamaah, ya tidak jauh seperti Mekah, dia itu seperti di lembah. Ya. Jalannya berliku-liku, turun, terus bebatuannya batu-batu putih itu semua ini buat jadi temboknya. Gang ini masuk dari pintu ini. Di luarnya dibangunkan di zamannya salah seorang khalifah dahulu, ya. Khalifah Umayyah atau Abbasiyah gitu, dibangunkan dia tembok luar biasa penjaganya para jamaah. Nah, sekian lama jatuh. Ya. Dikembalikanlah di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, menang terhadap Salibiyin. Enggak lama lagi jatuh. Sampai sekarang apa aja? Jatuh di tangannya siapa? Yahudi, bukan Israel ya. Yahudi. Baik. Nah, di sana mereka disuruh masuk oleh Nabi Allah Musa ke Palestina. Jangan mundur, takut kepada rajanya, penguasanya. Ya. Maju terus, jangan takut siapapun. Mutawakkilina 'alallah, serahkan dan harapkan kemenangan itu, serahkan urusan kalian dan harapkan kemenangan itu hanya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala, in kanu mu'minin, jikalau mereka benar-benar beriman. Ini dia kisah yang terdapat di dalam ayat ini. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, kepada Allah lah wahai kaumku kalian bertawakal. Maka lihat disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla wa qulu hittatun naghfir lakum khataaya. Disuruh oleh Allah Azza wa Jalla qulu hittah, katakanlah hittah, ya Allah ampuni dosa kami. Tapi mereka mengatakan hintah, ya Allah gandum katanya. Nah, mereka disuruh masuk udkhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum. Masuklah kalian ke negeri muqaddas. Negeri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla itu Fales. Tetapi ingat, bukan tanah haram. Tanah haram itu hanya dua. Ya. Tanah haram hanya Makkah, kemudian Al-Madinah. Adapun ungkapan orang mengatakan Tsalitsul Haramain, ya, adapun Masjidil Aqsa atau Palestina, ya, itu adalah kota Yerusalem, Urshalim, bahasa mereka. Kota apa? Baitul Maqdis. Ya. Itu dikatakan tiga atau tanah haram yang ketiga, ini tidak ada dalilnya. Tanah haram yang ada di muka bumi ini hanya dua. Ini dia kisah para jamaah disebutkan oleh para mufassirun. Nabi Musa perintahkan kaumnya masuk ke Palestina, ya, yang Allah perintahkan bagi mereka, Allah catat itu negeri mereka. Dan ini sejarah membuktikan bahwasanya Palestina itu negerinya kaum muslimin, bukan negerinya Yahudi. Sebab Nabi Musa Yahudi atau muslim? Muslim. Ya.
Nabi Musa muslim. Ya. Yang malah Allah Azza wa Jalla sebutkan an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Tegakkan agama, jangan kalian berpecah belah di dalamnya. Baik. Wala yartaddu ala adbarihim khaufan minal jabbarin bal yamdu qadaman wala yahabunahum wala yakhshawnahum. Jangan mundur, kata Nabi Musa. Maju terus, jangan takut kepada musuh kalian. Mutawakkilina 'alallahi fi hazimatihim. Sandarkan urusan kemenangan itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqina bi sihhati wa'dihi, dengan yakin kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, jikalau kalian benar-benar beriman. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Musannif rahimahullahu taala membawakan ayat sesuai dengan bab ini. Apa maksudnya? Allaqal iman ala tawakkul. Allah menggantungkan iman itu pada tawakkal. Ingat tadi kita sebutkan apa makna tawakkal? Sidqu bi Allah fi jalbi manfaatin wa daf'i madarratin ma'a badhli. Jujuran hati dalam bersandar kepada Allah. Yaran tawakal no. Kejujuran hati, ya, hati sepenuhnya menyerahkan segala siapa Allah untuk mendapat manfaat mudarat dengan mengambil atau melaksanakan sebab, termasuk tawakal. Jadi Allah menggantung itu di atas tawakal. Iman ada kalau tawakal. Ya, suatu itu digantungkan dengan iman, berarti itu menunjukkan dia ibadah. Ya, dia menunjukkan apa? Ibadah. Fattawakkulu ibadatun lillah idza ju'ilat li ghairihi waqa'a fi syirkil akbar. Tawakal itu adalah ibadah. Kalau diletakkan, diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka jatuhlah orang dalam syirkul akbar. Tidak ada syirik asgarnya ini, para jamaah. Syirik akbar. Kalau digantungkan kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana sekarang menjadikan yang bukan sebab menjadi sebab? Seperti tadi, nah, kita katakan bahwasanya kalau orang sepenuhnya bersandar kepada azimat, ini jatuh dalam apa? Syirkul akbar. Karena itu ya, penjelasannya ya, idza ju'ilat li ghairihi, kalau diberikan kepada selain Allah. Dan tidak boleh mengatakan apa? Tawakkal Allah wa tawakkaltu alaih. Aku berserah kepada Allah dan berserah kepada kamu, tidak boleh. Yang ada itu apa? Wakkaltuka sebagai wakil baru. Kalau tawakal enggak boleh mutlak kepada makhluk. Mutlak itu hak Allah Azza wa Jalla, enggak boleh makhluk. Nah, adapun sekarang, nah, kita berbicara masalah sebab. Apa kata para ulama kita? Mereka mengatakan al-i'timadu 'ala sababi syirkun. Bersandar kepada sebab saja itu syirik. Ndek memeta, ndek temangan. Padahal apa? Angan dah. Jadi kita katakan bahwasanya
pada sebab itu adalah syirik. Sebab, tapi meninggalkan sebab juga khalalun fi syariah. Ini maka yang benar adalah sebagaimana definisi tawakal itu, kejujuran hati menyandarkan segala urusan kepada Allah, manfaat dan menolak mudarat, ma'abadzlil asbab, dibarengi dengan melaksanakan sebab. Jadi sebab itu pun dibagi dua, ada sebab yang syar'i, ada sebab. Sebab yang syar'i ini yang boleh, syar'i enggak boleh. Dokter untuk bisa diberikan sebab apa? Boleh. Kenapa? Karena Nabi suruh. Tidak. Berobat. Kemudian ada yang sakit, da'al tabiban. Nabi meminta dokter. Ya, tabib kada bahasa lain. No. Tabib ini lawan. Ya, itu bahasa Arab tuh tabib. Lah, tabib ini kan. Kan gamat dengaran deh. Ya. Zaman Sandabi Puong. Tabib itu bahasa Arab. Ya, pokoknya yang mengobati namanya apa toh? Tabib. Ya, baik. Jadi kita katakan para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasanakan asbab, ma'abadzlil asbab. Tapi sebab yang diboleh, baik. Sekarang ada sebab yang tidak dibolehkan. Anak dia di kuburan. Pakai azimat. Apa? Besok keris. Lainnya. Ini kan sebab. Ya. Betul, sebab mamnu. Sebab yang tidak boleh. Baik, beberapa fawaid dari penjelasan ini para hadirin rahmatullah. Demikian juga para pemirsa yang sudah ikut bergabung di kesempatan malam hari ini. Pertama, wujud Allah wahdahu subhanah, kewajiban bersandar untuk mendapatkan apa? Menolak apa yang kita takuti hanya kepada siapa? Allah. Jadi angan ini harapanu tiba Allah doang. Tidak baik dengan oleh kakak, jangan berharap kepada Allah. Manusia ini suka membuat kita kecewa. Memalingkan tawakal ini kepada selain Allah syirik. Maka tadi kita sebutkan tidak boleh mengatakan saya bersandar kepada Allah, saya bersandar kepada Allah dan bersandar kepadamu, tidak boleh. Mesti bersandar hanya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Karena tawakalnya adalah ibadah. Bahkan apa? A'la maqamati tauhid. Tauhid paling tinggi. Kenapa? Karena manusia ini para jamaah hatinya lemah. Saking lembutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, kita ini menjadikan selain Allah di wali kita, menjadikan selain Allah menjadi wali seperti laba-laba yang membuat sarang. Sekarang kita bergantung kepada sarang laba-laba. Gantung. Hah? Bau kita bergantung apa rana balen berarak. Hah? Nah, inilah dia lemahnya makhluk ini para jamaah. Jadi kita enggak pada makhluk. Nah, kalau ya, mathalul ladzina takhadhu min dia kamathalil ankabut. Perumpamaan orang-orang menjadikan selain Allah sebagai penolongnya seperti apa? Seperti sarang laba-laba. Ittakhadzat baitan, laba-laba yang buat rumah. La auhanal buyut la baitul ankabut. Ya, rumah paling lemah itu adalah rumahnya laba. Jadi Allah katakan di dalam surat tersebut, kamathalil ankabut ittakhadhat baitan aw mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya, perumpamaan orang-orang Allah sebagai penolong. Baik,
Yang kedua, anna tawakkul 'ala Allah syartun fi sihhatil iman. Tawakal kepada Allah, hati ini bersandar sepenuhnya kepada Allah, ini syarat sahnya iman. Ya, ada tawakal kepada Allah, kita punya iman. Tidak ada tawakal kita kepada Allah, enggak ada iman. Dikatakan a'la maqamati tauhid, maqam tauhid paling apa? Paling tinggi, paling atas. Ada beriman. Tidak ada tawakal, tidak ada iman. Kalau Allah mensyaratkan in kuntum mukmini. Maka lihat para hadirin rahmat Allah azza wajalla. Doa keluar rumah luar biasa ya. Bismillah. Tawakkal. Begitu dibaca ini apa kata sesama mulin qad wufiya. Hai kawan katanya, tidak usah ganggu orang yang sudah dijaga dan orang yang sudah dicukupi oleh Allah azza wajalla. Tengumbe agen ganggu dengan terjaga, tengumbe ganggu dengan siwah terlihat dahsyat. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Saya kira demikian pengajian kita. Wassallallahu wasallam mubarakal abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita. Oke. Maksun. Ih. Cat.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamassatuha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, tanyaan dari pemirsa dulu. Saya mau tanya, ada saudara terlilit hutang rentenir. Jika maka akan tambah terus buka bunganya. Saya bermaksud untuk membantunya melunasi hutang. Bagaimana hukumnya? Kita katakan boleh, tak dia tobat. Kalau dia tidak tobat, jangan dibantu. Ya, yang dibantu itu adalah bentuk dari ta'awun alal birri wat taqwa, orang yang bertauhid. Allah taala ala wa ala. Dapatkah kita pahala dengar kajian dari Facebook? Insyaallah dapat. Fadlullah wasi', karunia Allah azza wa taala ala wa ala. Apakah saya lakukannya karena berat untuk menolak, padahal saya tahu itu keadaan waktu itu tidak mungkin saya tolak terpaksa. Maksud saya berbohong. Kita katakan bohong itu dibolehkan oleh Allah. Berapa? Tiga. Satu, mendamaikan perangan. Tiga, suami istri untuk menyenangkan. Itu saja. Allah taala alam. Alam. Ada yang bilang sebab batu rezekinya murah. La ilaha illallah. Menjadi sebab syirkul asghar. Kalau batunya yang kasih rezeki, wallahu taala ala wa alam. Baik. Silakan ada pertanyaan. Ri, Mbak ya. Ngomong guna. Apa? Terus? Masih berita ini. Apa pertanyaan angka ini? Kan masih berita natuanti nih. Apa? Pertama, kalau seperti ini, ku amfusok, jaga diri dan keluarga, dan sok toah bebada, milin di emile urusan dia itu. Yang penting kita laksanakan sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam. Nda nak lalu terumuka. Kedua. Terus. Apa ketuanan masih ini? Ya dosa lah kalau disiapin tempat merokok sana. Dia hamal mana? Lamun dia hamal aja pinggir be. Iya, kenapa? Termasuk ingkarul mungkar, kita meninggalkan kemungkaran. Mungkin
Lembe ini. Ini berita doang ini masih. Peketuan anu angkat. Au. Mugi ya. Enak ada berita dunia doang. Terus enggak ini nih. Kake lelah ya tentunya apa husnus sual ya nisful il bagus dalam adalah ya setengahnya ilmu atau kuncinya ilmu. Maka oleh karena itu dalam bertanya ini harus bagus. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia ketika ditanya kaifa nilta hadzal ilm, bagaimana engkau mendapatkan, qala bilisanin saul, yang pintar bertanya, lisan yang pintar bertanya, wa qalbi hardas, berakal. Ini pahami ri yang dua ini. Allah taala ala wa alam. Saya ingin meminta doa untuk ibu saya yang baru meninggal dunia. Bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia? Cara berbakti, laksanakan amal soleh. Dan doa untuk orang tua tidak mesti dia harus ngapal dulu bahasa Arabnya. Kenapa? Lebih banyak waktu kita berdoa yang mustajab di luar sholat ketimbang di dalam sholat. Dalam sholat paling waktu sujud, kemudian yang kedua selesai sholat banyak sekali di luar sholat, antara azan dan iqamat hari Jumat sebelum berbuka, kemudian di hari kemudian sepertiga terakhir malam, kemudian waktu bertempurnya musuh, kemudian waktu turunnya. Apa adalah dengan menyebut mudah-mudahan almarhum husnul khatimah? Kaya yang bermasalah. Kalau masalah mendoakan mudah-mudahan husnul khatimah bagus. Wallahu taala ala wa alam. Ya halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, saya mau tanya ya. Kita nyuci ya, kan pakai mesin cuci. Nah, terus ada cucu nih yang ada pipinya, itu hukum cuciannya tadi semua terkena najis atau? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak bekas kencingnya dimasukkan mesin cucian. Mesin cucian sudah masuk air, masuk deterjen, sabun, insyaallah hilang dia. Wallahu taala ala. Dalil penetapan ibadah hati dari Al-Qur'an, apa ada hadis? Ibadah qalbiyah kita katakan dari Al-Qur'an dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi, antaranya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Al-Bukhari Muslim. Apa ya'u syu'batun minal iman. Lalu itu ini di mana tempatnya? Di hati. Wallahu taala ala wa alam. Baca atau wajib? Tergantung tempatnya. Al-Fatihah rukun. Bukan wajib, rukun. Ya, tapi baca surat setelahnya itu hukumnya sunnah. Wallahu taala ala wa alam. Ya, silakan. Ustaz mau tentang keadaan saat sholat
Ana bekerja di perusahaan pabrik. Ketika masuk sholat fardu ada dua keadaan, sholat di musola dan keadaan sahabat, tapi tidak dapat sholat rawatibnya dengan di masjid dengan sahabat yang tapi dapat sholat sunnah rawatibnya. Manakah jangan lebih baik saat terkodan ya? Halo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanyanya sehat. Amin, wansum kadar. Silakan pertanyaannya Bapak. Bagaimana kalau kita terus ikut kajian di lewat ini, apakah termasuk menuntut ilmu juga? Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari TV menuntut ilmu, iya, asal nembilin. Sekedar nyimak, anda menulis lagu bilinnya terus TV itu. Wa'alam. Bolehkah zakat perdagangan diberikan kepada para penuntut ilmu? Biaya untuk menuntut ilmu. Pertama, ada khilaf di kalangan para ulama, apakah babi fisabilillah. Ya. Kita para ulama mengatakan fisabilillah. Karena hukum asalnya fisabilillah itu adalah orang berjihad. Perang. Ta'ala ala wa alam. Senul. Ya harus kita takut, bukan kanggo. Kan rukun itu ada tiga ini. Apa? Oh jangan seperti itu. Ini karena dunia namanya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, ada lagi tadi? Ami Ajo. Ini kanggo. Ini Terus apa pertanyaan pertama nih? Kan jadi ungkapan orang-orang kali kita dia. Tapi apa pertanyaannya dari ucapan ini? Oh, kan. Wah, ini baru terus. Yang kedua, kita harus sapi. Selama menolak kebenaran sapi. Ada doa. Lah, sama aja wallahu taala ala wa alam. Ya aja. Pertanyaannya apa Jamdun? Ini kan udah ngulangin ini. Belum bertauhid. Belum taala ala. Bagaimana hukum menyiram kubur dengan air? Apakah bisa menyiram kubur? Enggak ada hubungan. Jadi air itu untuk menguatkan tanahnya saja. Kalau memang dia sejuk, yang matikan. Ya, airnya sampai berapa kan? Itu dia. Wallahu ta'ala wa ala. Baik. Silakan ada lagi. Aku mendan.
Berkaitan dengan masalah kehilangan tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Yang bermasalah ini apa? Kita katakan bahwasanya memudahkan dia untuk mencapai kepegadaian itu yang tidak boleh. Iya, ada unsur ta'awunnya di sini, tapi ini masalah dari ya. Salah pertama yang menggadaikan dengan cara tidak syar'i, kita karena dia kehilangannya kita melayani dia, salah dan tidak salah kita, apakah kita dapat dosa kalau kita ini di bawah perintah, maka yang di risikonya itu. Kasus contoh lain ya, orang luar Islam nggak ada urusan kita karena dia diperintahkan ya, yang penting jangan dia ikut saja ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi tadi Adar apa? Lui doa fatal dina apa bisa diterima? Enggak diterima. Loh kenapa? Karena Allah tidak menerima. Tahu apa diminta? Kenapa Allah Azza wa Jalla larang orang yang pada saat belum haramnya khamar itu? Hatta ta'lamu ma, kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Maka apa kata sekarang ini banyak orang tidak mabuk tetapi lebih mabuk dari yang mabuk. Ya, ala ma'lam. Bolehkah ngambil uang bunga di bank kemudian kasih ke saudara untuk pelunasan hutang? La ilaha illallah. Riba. Katakan kalau ngasih saudara tuh ngasih yang baik. Jangan ngasih yang buruk. Wallahu taala ala wa alam. Salat sunnah dua rakaat antara maghrib isya berkelanjutan sampai ya waktu isya, ada dalilnya. Tapi asan rakaatnya yang membatasi 6 kemudian dinamakan salatul awabin, itu hadisnya tidak sahih. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira ajian kita pada kesempatan malam hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah. Ya, insyaallah besok daurah buku atau kitab kaidah-kaidah penting ya dalam mengamalkan sunnah insyaallah taala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.